Halo semua. Yuk kita belajar lagi sama Bunda Hilya ya di sini. Kali ini kita akan belajar tentang nama-nama hewan yang ada di laut. Sudah siap semua? Yuk kita mulai. Ikan badut. Ikan badut. Ikan badut. Ikan moris. Ikan moris. Ikan moris. Kura-kura. 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 Gurita. 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 Ubur-ubur. 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 Kepiting. 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 Udang. 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 Bintang laut. Bintang laut. Bintang laut. Cumi-cumi. 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 Ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut. Lumba, lumba. Lumba, lumba. Lumba, lumba. Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu.
Ikan pari. Ikan pari. Ikan pari. Kerang. 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 Lobster. 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 Selanjutnya kita mau bermain tebak gambar. Sudah siap semua? Yuk kita mulai. Coba tebak hewan apakah ini? Badannya lembek. Dia punya banyak kaki. Dan jika dia merasa terancam, dia akan mengeluarkan tinta. Yap, betul sekali. Ini adalah gurita. Hewan apakah ini? Badannya paling besar di lautan. Dia bernafas dengan paru-paru, melahirkan serta menyusui anaknya. Coba tebak. Yap, hewan ini bernama ikan paus. Sekarang hewan apakah ini? Dia memiliki 10 kaki dan jalannya miring. Cangkangnya sangat keras. Hewan ini juga mempunyai capit. Hewan apa ya? Coba tebak. Yap, betul sekali. Hewan ini bernama kepiting. Ini adalah ikan yang besar. Dia mempunyai gigi yang tajam serta sering ditakuti oleh para penyelam. Hewan apa ya ini? Coba tebak, hewan apa? Yap, betul sekali. Ini adalah ikan hiu. Coba tebak, hewan apakah ini? Dia memiliki sepasang cangkang. Namun hewan ini tidak mempunyai kepala. Dia bisa menghasilkan mutiara yang indah. Hewan apakah ini? Ya, betul sekali. Nama hewan ini adalah kerang. Wah, kalian hebat ya. Sudah mau belajar dan bisa menebak tebakan dari Bunda Hilya. Nah, sekian ya belajarnya kali ini tentang tema mengenal hewan di laut. Di next video selanjutnya kita masih belajar lagi. Maka jangan lupa ya terus tonton video di Cerita Bunda Hilya. Dadah semuanya.